Yo okay guys, Halo. balik lagi bareng gue Hai. Chris. Di video kali ini guys, gue bakalan Huh? bikin konten lagi ya. Yes, Dan sir. pada konten kali ini guys, gue bakalan ngebagiin Top 3 3 items add-ons realistic. Yang dapat merubah MCP kalian menjadi lebih realistis guys ya. Nah, jadi sebenarnya ketiga add-on ini itu adalah add-on yang simple-simple aja. Ada yang make behavior dan juga ada yang tanpa behavior pack ya. Tapi walaupun addonnya simple-simple, tapi menurutku lebih bisa menambah experience kalian bermain Minecraft guys. Apalagi kalian mau Minecraft kalian itu lebih realistis guys ya. So okay. ya guys, tanpa kelamaan lagi ya, jadi langsung aja di sini kita bakalan langsung masuk ke addon yang pertama. Let's go. Nah guys, jadi untuk addon yang pertama ya, di sini itu ada realistis effect heart versi 1 guys. Ya, jadi ini adalah add-on yang pertama. Nah, sesuai namanya ini itu ditambahkan satu untuk add-on yang kedua ya, di sini itu ada vanilla 3D guys ya. Jadi di sini di add-on ini itu, btw ini add-on nggak make ini, kenapa lama cok. Oke ya, di add-on ini tuh nggak make behavior pack, cuma pakai resource pack, dan juga di add-on yang pertama tadi juga cuma make resource pack ya. Nah, jadi di add-on yang kedua ini itu add-on yang mengubah beberapa item itu menjadi 3D nantinya guys ya. Nah, tapi nggak semua item, ya nggak semua item yang ada di Minecraft, cuma ya beberapa aja yang sudah di remodeling atau ya dibuat ulang gitu modelnya dan dibuat lebih 3D. Ya, mulai aja di sini ada beberapa pedang ya, semua jenis pedang dari kayu sampai netherite, bahkan juga di bagian trident juga sudah di remodeling gitu guys ya. Dan di sini juga ada di bagian shield dan juga totem ya. Nah, kita bakal coba pertama-tama dari wooden sword. Nah, wooden sword ini sudah diubah menjadi lebih 3D gitu ya, untuk tekstur dan juga bentuknya. Ini stone sword, dan juga di sini ada iron sword ya. Ini klip-klip gitu, mungkin ngebug gara-gara gua pakai shader tambahan gitu ya, atau mungkin memang bawaannya gini ngebug, agak ngebug kedip-kedip gitu, cuma ya nggak apa-apa, it's okay lah. Di sini ada golden sword juga, agak bening gitu kelihatannya lebih bagus. Dan kalau kita lihat di diamond sword, nah, di diamond sword ini sudah ditambahkan animasinya guys, animasi api-apinya gitu. Gue gak paham sih kenapa ditambahin api-api gini diamond sword ya. Ya mungkin ya lebih, biar lebih keren aja gitu guys ya. Kalau diamond sword itu kan banyak yang make gitu, jadi lebih bagus aja kalau dilihat. Dan juga dari bagian nether, mulutku cok. Ya, di bagian netherite sword ini juga
air atau jatuh ke air itu bakal ada cipratan airnya gitu guys. Jadi kayak biur. Huh? Ya, kayak gitu guys. Wah, keren banget ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri sih kurang mantap guys ya. Jadi kita bakal coba ambil satu tumbal dulu seperti biasa ya. Saya berpihak ke Nevin Gaming. Kalau saya benci villager cuy. Jadi ya kita bakal coba pakai villager untuk uji cobanya ya. Jadi kita bakal coba taruh di sini ya villager. Nah, jadi seperti ini, mungkin kayak gini. Dan kita bakal coba spawn villager dan boom. Ya, jadi nanti bakalan ada effect splash-nya seperti itu guys. Dan ini itu sudah keren banget dan rapi banget guys ya. Bahkan ada teksturnya juga, jadi ini bakalan lebih keren banget guys ya. Bahkan kita sendiri tuh udah ada animasinya guys. Wow, keren banget sih guys ya. Dan gua nggak tahu sih kalau kita buang item itu bakal ada cipratan atau enggak. Dan oh, ternyata ada guys. Oke. Jadi kalau kita ngebuang item itu juga bakalan ada guys di bagian animasinya ya, walaupun animasinya lebih kecil ya. Dan ini cukup realistis loh. Gua kira bakalan nggak ada animasinya dan ternyata ada loh. Oke, jadi di sini gua udah siapin lava dan semisal kalau kita jatuh, oke, ada animasinya juga ya. Jadi kita bakal coba ke village ya, coba dulu. Kita coba boom. Oke, ada ya guys ya, ada animasi muncratnya Soli village. Sorry. Ya pokoknya kayak gitu ya. Yang jelas di sini itu guys sudah ada animasinya ya. Jadi animasi muncratnya di lava juga ada splash lava berarti ya. Kalau ini splash waternya, kalau di sini untuk splash di bagian lavanya juga sudah ditambahkan. Oke guys ya, mungkin gue aja untuk video kali ini karena tadi gue udah ngebagiin 3 add-ons yang dapat merubah Minecraft Valiant itu lebih realistis cuy ya. Jadi seperti biasa guys, kalau kalian enjoy dengan video ini jangan lupa kalian kasih like, comment, and share, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. And okay guys.